akan membuat tempat tisu 3-in-1. Ini bahan udah kita pola. Untuk polanya ke sini panjangnya 36 cm. Terus lebarnya 27 cm. Ini 27 × 36. Untuk celang ini di sini 6. Ini sama ya, sama sini 6. Oh, sini 6 juga. Baru ini bagian tengahnya. Kalau resleting sama, ini 27 panjangnya. Lalu kita menggunakan tali webbing kecil untuk gantungan 30 cm. Kalau ini kecil untuk cantolannya. Jadi kita pakai cantolan kecil sama ring D. Ini ring D ya. Sekarang kita jahit resleting dulu ya. Kita ada tambahan tempat hand sanitizer, jadi nanti akan kita pasang di samping, bisa kita buka lagi. Ini size-nya 14 × 10. Caranya seperti ini.
lancip, lalu kita jahit sini. Sebelahnya. Ya. Kita buang. Balik. Ini kita jahit. Sini ya, samping ini. Segera hand sanitizer. Mari kita pulang pasang lagi. Bisa makan terus dijahit. Jahit ini bagian bawah. Thank you.
ke sini. Sebelahnya ring D, masuk sini, terus dijahit. Untuk hand sanitizer, ini untuk tisu kering. Ini tisu basah, kita tinggal nempel ini. Ada tutorialnya di video yang lain. Sini.